Kim Jae-woo kembali comeback dalam drama Korea Crazy Love setelah 3 tahun hiatus dari dunia hiburan. Ia awalnya dikenal sebagai model hingga pertama dikenal dalam drama Korea Coffee Prince, 2007. Berikut 5 drama Korea terbaik Kim Jae-woo. 1. Crazy Love, 2022, mengisahkan tentang seorang CEO perusahaan pendidikan yang berpura-pura amnesia, lalu bertemu dengan seorang wanita yang mengaku sebagai tunangannya. Kim Jae-woo berperan sebagai No Go-jin, seorang CEO sekaligus guru matematika. 2. Her Private Life, 2019, mengisahkan tentang seorang kurator hebat bernama Sung Deok-mi, Park Min-young, di Cham Museum of Art yang diam-diam menjadi fanatik salah satu anggota grup idola yakni Cha Si-an yang namanya cukup terkenal di Korea. 3. The Guest, 2018, Kim Jae-woo berperan sebagai seorang pendeta Katolik yang bernama Choi Yun. Ia terkenal sebagai pengusir setan. Pada saat memburu setan, Choi Yun dan Hua Pyung, anak keluarga dukun, bertemu dengan Kang Gil yang seorang detektif yang tidak percaya terhadap supranatural. 4. Temperature of Love, 2017, mengisahkan tentang seorang penulis skenario dan seorang koki restoran yang pertama kali bertemu secara virtual dan melanjutkan hubungan serius. Namun keduanya memilih untuk berpisah demi mengejar karirnya masing-masing. Kisah tersebut melibatkan Kim Jae-woo yang berperan sebagai CEO agensi hiburan yang juga merupakan rekan dari si penulis skenario, dan terjadi cinta segitiga di antara mereka. 5. Inspiring Generation, 2014, Kim Jae-woo berperan sebagai Kim Soo-ok yang merupakan seorang pria cerdas, artistik yang menyukai musik dan seni. Kim Soo-ok memiliki cinta pertama yang bernama Yoon Ok Ri-yoon yang diperankan oleh Jin Se-yeon. Nah, di atas merupakan 5 pilihan drama terbaik yang diperankan oleh Kim Jae-woo. Sampai di sini pembahasan kita, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe agar mendapat info terupdate dari Tukang Gosip.